Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kita sampai di materi keempat praktikum farmakognosi dengan sampel simplicia daun jambu biji dan simplicia daun teh. Sampel pertama yang akan kita amati adalah simplicia daun teh dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Thank you.
Kemudian sampel kedua adalah Simplicia daun jambu biji, sama ya dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Kemudian akan dilakukan pengamatan mikroskopis setelah ditambah dengan reaksi kloral hidrat.
Tugas saudara seperti minggu kemarin yaitu mengidentifikasi dan menggambarkan fragmen spesifik dari masing-masing simplisia, kemudian mengupload laporan di laman VLM sesuai dengan kelas masing-masing. Demikian untuk praktikum hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum.